Danis lagi angkut pasir, bangun pagi belum mandi, langsung ambil mobil-mobilan, terus angkut kerikil. Kasih full dulu. Ayo muat lagi kerikilnya, muat. Ini mobilnya siapa, Danis? Danis punya Danis. Kenapa, Bok? Kenapa udah rusak begini? Yang ini loh, Dan. Yang ini. Sini, yang dekat sini aja. Enggak ada tai kucing. Iya, enggak ada tai kucing. Iya. Enak takut emak. Hah? Enak takut emak. Ih, banyak batunya, besar. Itu batu besar loh. Jangan, kenapa-apa nanti. Gak usah, taruh aja di situ. Kenapa-apa nanti lu. Taruh aja di situ. Ini batunya mau dibawa kemana? Oh ya. Danisnya baru sebulan tiba di Gorontalo. Waktu ke Bali tanggal 25 Januari kemarin. Itu rusak. Yang mana nih? Mobilnya rusak. Mana tuh yang satunya? Tuh. Nih, Bapak. Nih mobilnya rusak nih. Jangan begitu, nanti kerak kepala. Nih dan. Kebaliknya. Nih dan. Danis kemarin pergi ke Bali tanggal 25 Januari 2020 itu sama sekali gak bisa bicara. Ternyata dia bisa bicara nanti sudah berada di Bali sama Jakarta. Kurang lebih 10 bulan baru balik ke Gorontalo. Mana yang satunya? Nih, yang satunya. Habis pulang dari Bali sama Jakarta, taunya udah bisa bicara. Jadi termasuk lambat bicara, nanti umur hampir 3 tahun baru bisa bicara. Apa tuh? Ultraman rosso.
tuh? Ini juga. Hah? Ini juga. Ini itu juga. Iya, ini dulu. Eh, bikin jalan tuh kalau begitu. Apa ini? Batu. Bikin jalan dong kalau begitu. Nih. Bikin jalan terus nih, balik lagi. Ultraman Rosso, kayak Ultraman Rosso besar. Mama, batunya kayak ini kayak aman dulu. Iya. Ya. Taruh aja di situ. Oh, ebel. Oh, ini aman dulu. Wah. Tretnya sama tuh, warna hijau. Ini mobil treknya warna apa, Danis? Hah? Mobil treknya warna apa? Warna blue sama? Tatono? Pakai sendalnya, pakai sendalnya, pakai. Ini mobilnya mau dibawa kemana? Bawa
kasih penuh dulu mobilnya. Nih. Nih dan Danis. Nih. Batu tuh iya ih ini kita bikin jalannya, kita bikin jalan mobilnya nih ini bikin jalan. Muat batunya. Oh, terlalu besar batunya.